Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbu wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara edukasi spiritual. Semoga pemirsa sekalian tetap diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan rizki yang banyak. Dan semoga bagi siapapun yang mempunyai banyak hutang segera terlunasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah ilmu khusus, yaitu ilmu penerawangan paling mudah. Ilmu ini bisa digunakan oleh siapa saja dan sangat mudah. Untuk itu, Anda harus simak videonya sampai selesai. Ilmu penerawangan itu sangat banyak sekali ragamnya atau macam-macamnya ya. Hal tersebut karena banyak sekali berkembang ilmu-ilmu gaib, yaitu sesuai guru dan sanad masing-masing. Jadi setiap guru, setiap apa, mungkin padepokan atau apa, itu selalu berbeda dalam mengamalkan ilmu-ilmu penerawangan. Mungkin ada yang berbahasa Jawa, ada mungkin yang berbahasa Arab, ada yang dengan metode meditasi. Semua tergantung dari sanad ilmu masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan ya. Nah, hal tersebut itu merupakan suatu anugerah yang mana ilmu Allah itu sangat luas sekali pemirsa. Jumlah ilmu-ilmu gaib di dunia ini sangat banyak ya. Jadi bukan hanya ilmu ini, ilmu itu, sangat banyak sekali. Kitab-kitabnya, buku-bukunya juga sangat banyak. Nah, terus kemudian manakah ilmu yang paling tinggi? Ilmu yang paling tinggi tidak ada. Ketika Anda mempunyai ilmu yang paling tinggi, sudah pasti ada yang lebih tinggi lagi. Begitu terus seterusnya ya. Karena yang mana yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ilmu yang Anda dapat, silahkan diamalkan dengan baik dan digunakan sebaik mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah ilmu penerawangan yang sangat mudah dikerjakan. Tanpa puasa, tanpa wirid yang berat, tanpa pergi ke tempat angker, tanpa menghafal bacaan-bacaan yang panjang yang mungkin sulit dihafalkan. Nah, tapi sebelum kita jabarkan ritualnya dan tata cara penggunanya, seperti biasa, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dengan pemirsa subscribe di channel ini, maka Anda telah membantu kami untuk terus mengembangkan channel ini agar bermanfaat bagi, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ilmu yang kami berikan ini merupakan ilmu yang langka, yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Ilmu ini diambil dari sebuah bait-bait mistik yang memuat khotam-khotam khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ya khotam ini sudah dipersiapkan untuk membantu manusia. Baiklah pemirsa, langsung saja kita ke tahap tata cara ritualnya. Ritual yang pertama, Anda harus melakukan salat hajat khusus pada malam hari, yang mana waktunya kalau bisa di atas jam 12 malam. Boleh jam 1, jam 2, ataupun jam 3. Nah, untuk tata cara salat hajat nanti ada di link deskripsi di bawah. Kemudian setelah itu, ritual nomor 2, lakukan zikir tawasulan dengan ditambah
Tawasul mengirim Fatihah kepada Syekh Junad Sanuri Bangilan Jawa Timur, kemudian juga kepada Kiai Haji Zahwan Anwar. Untuk tawasulnya nanti juga ada di link deskripsi di bawah, nanti silahkan dibuka. Kemudian ritual yang nomor 3, setelah kedua hal tadi dilakukan, kemudian Anda harus menulis bait khusus, yang mana bait ini nanti akan kami tampilkan di akhir video. Untuk itu Anda harus menyimak sampai video ini berakhir. Nah, menulis bait tersebut gunakanlah tinta za'faron ataupun tinta emas di atas kertas putih polos atau bisa juga di atas kain kafan. Nah, tata cara menulis rajah secara umum juga nanti ada di link deskripsi di bawah. Untuk tata cara secara khususnya, Anda bisa mungkin datang ke rumah kami ya. Nanti akan kami beritahu. Kemudian ritual yang keempat, setelah itu kemudian lipat yang rapi dan jangan sampai dibuka lagi pemirsa. Setelah dilipat ya, jangan dibuka, tetap dalam lipatan itu. Nah, kalau bisa lipatan tersebut kalian simpan di suatu wadah khusus ya, suatu wadah khusus agar tidak terbuka, atau bisa dijahit menggunakan kain dan benang kalau menulisnya menggunakan kertas. Oh iya, jangan lupa setelah tadi menulis apa rajahnya, nanti dikasih minyak wangi non alkohol, kasturi ataupun misik putih, itu ya minyaknya itu. Nanti kalian bisa beli di toko-toko minyak ya, itu ada di sana. Nah, kemudian setelah apa tadi sarananya sudah jadi, maka untuk saat ini tata cara penggunaannya. Nah, kita gunakan penerawangan dengan sarana itu tadi. Tata cara penggunaannya yaitu ketika pemirsa sekalian atau siapapun yang mengamalkan ilmu ini ingin melihat sesuatu yang gaib. Yang gaib itu misalnya ya, ingin melihat alam jin atau melihat penghuni rumah angker, ataupun bisa melihat apa ya? Bisa melihat mungkin penghuni pohon. Terus kemudian jin-jin yang mengganggu itu apa saja, jin-jin yang menghuni rumah kita itu jinnya siapa saja, insya Allah bisa dilihat dengan cara ini. Dan lain sebagainya. Atau Anda bisa juga melihat saudara yang mungkin berada di perantauan, itu keadaannya bagaimana, itu bisa. Pokoknya yang hal-hal yang gaib, sesuai niat ya. Nah, kemudian caranya, sarana tadi yaitu tulisan mistik, tulisan rajah yang telah Anda buat tadi itu diletakkan di bawah bantal Anda ketika tidur ya. Jadi ditaruh di tempat tidur di bawah bantal. Nah, khusus kalau ingin melihat khodam pusaka, maka kalau bisa sertakan pula pusakanya di samping jimat tadi. Jadi sama-sama di bawah bantal kemudian untuk tidur. Nah, tidurnya pemirsa itu menghadap ke utara dan miring ke barat. Yaitu kalau kita lihat mirip seperti orang meninggal dunia. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah tidur, yang mana bantalnya tadi ya yang sudah Anda kasih sarana di bawahnya tadi. Tidurnya harus di situ. Nah, kemudian bacalah doa sebelum tidur dulu ya. Kemudian dilanjut dengan membaca Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir sebanyak 9 kali. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir sebanyak 9 kali ya. Kemudian setelah itu lalu tidurlah tanpa berbicara dengan siapapun. Oh iya, sebelum tidur itu usahakan Anda harus bersuci terlebih dahulu, yaitu melakukan wudu ya, harus wudu dan suci dulu. Kalau Anda berhadas juga harus melakukan mandi dulu ya, mandi besar dulu. Nah, insya Allah dengan sarana seperti ini Anda akan melihat apa yang Anda inginkan, yaitu di dalam mimpi. Anda nanti akan bermimpi melihat apa yang ingin Anda lihat.
Nah, apabila belum berhasil satu kali, maka Anda bisa mengulangi sampai benar-benar berhasil. Kalau belum berhasil, nanti diulangi lagi. Tapi untuk pembuatan rajahnya cukup satu kali saja. Ya, cukup satu kali. Nah, satu kali pembuatan rajah itu bisa digunakan untuk selamanya. Jadi, Anda bisa ketika ingin melihat apapun, Anda taruh langsung rajah itu di situ. Ya, begitu. Nah, karena ilmu ini masuk kategori ilmu putih, maka perlu diketahui bahwa keberhasilan atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memohon kepada jin, kepada khatam, kepada siapapun, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ilmu ini sebagai sarana doa kita kepada Allah, yang mana ilmu ini diajarkan oleh para guru-guru kita, para ahli ilmu hikmah. Nah, kita manusia itu sesungguhnya hanya diwajibkan untuk berusaha, pemirsa. Selebihnya atas apa keberhasilan itu kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha dengan apapun ilmu yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagi yang sudah berhasil, bisa nanti Anda tulis di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin cukup itu pemirsa yang bisa kami sampaikan. Ada salahnya kami mohon maaf, tentunya kami manusia biasa. Kami bukan orang yang mempunyai kesaktian apapun. Maka dari itu, agar Allah mengampuni kita semua, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, dan inilah asma yang harus ada tulis.